masuk mencoba kira-kira ada beberapa menit ya. Ayo kita mulai. Ada beberapa menit dari durasi awal masuk hingga keluar terowongan ini ya, itu stasiun Lampegan. Nih, kita udah mulai masuk. Ini becek keadaannya nih ya. Durasinya ada beberapa menit saat masuk di terowongan ini. Ya, ini terowongan tertua. Terowongan tertua di Indonesia yang ada di Jawa Barat ini. Ya, di sini sudah udah mau 2 menit ini. Sorot juga ya sih. Wah, lumayan sih ini ya. Sekitaran jaraknya 686 meter. Becek juga nih jalannya ya sih. Nah, jadi ini lumayan jauh juga sih ini ya, untuk tempuhnya sendiri. Ini aku masuk sendirian loh, sumpah banget. Ini kalau gue masuk sini itu gue ada rasa-rasa seperti merinding ya. Merinding sih kagak. Cuman kayak ya kita jangan punya jangan banyak pikiran aja. Yang penting itu fokus satu jalan ini saja menuju keluarnya. Jangan banyak pikiran ya teman-teman ya. Untuk melintas karena sangat berbahaya juga ini. Sudah 4 menit aku berjalan. Oh, sini cuci kaki sedikit. Karena airnya jernih sini airnya.
Ya, jadi di sini banyak rembesan air. Ya, rembesan air dari atas ini sih ya. Bentar lagi kita keluar ya. Ini masih becek jalannya ini. Ya, jadi tidak ada di daerah lain karena ini terowongan paling tertua yang ada di Jawa Barat. Terowongan kereta api tertua. Ya, di situ yang longsor itu kalau nggak salah waktu itu di sana itu. Yang ada di sana itu tuh. Yang di sana longsor itu. Ini ada lampu, tapi ini kayaknya nggak pernah nyala deh. Nggak pernah nyala sini lampu. Nah, di sini ada kayak seperti aliran sungai ya. Mantap. Ya, ini dari ini apa? Penelusuran kira-kira ada berapa menit untuk melintas ini dari awal hingga tiba di stasiun Lampegan dari arah Cirengas. Ya, ini kita sudah keluar ini ya. Oke, kita keluar. Thank you.
Nah, kita sudah keluar dari terowongan ini. Mantap pisan. Ya, kita sudah keluar. Ah, tempuhnya adalah 10 menit lebih ya kira-kira ini ya masuk. Hingga keluar ya menuju stasiun Lampegan ini.